Merdu bernada sayu lemah mendayu. Nada rindu. Senjani tak pernah jemu. Setiap hari pasti akan bertandang. Mungkin bagi orang lain, senja yang ini tak ada bezanya. Tapi bagi aku, setiap senja semakin dekatkan aku dengan dia. Ya, aku yakin akan bertemu dia semula. Naomi. Mak. Naomi rindu, Mak. Petang tadi dah jumpa, malam dah rindu dah. Mestilah. Mak. Ada. Naomi dah. Biji dia nanti kita jangan buang, Mak. Tak. Kita tanam. Kita buat kebun kurma. Hei, Pak Abah. Pak Abah. Ya. Naomi nak naik kereta tak datang. Jom. Jom. Bosan lah. Apa ni? Baik. Biji dia jangan buang tau, nanti kita nak buat kebun. Baik. So, Naomi. Terima kasih. Sama. Naomi. Mak. Itulah kita naik. Nanti Pak Abah dengan Mosa hantar kita balik rumah Mak. Naomi tidur rumah Mak. Naomi dah bagi tahu ibu dah. Tak payahlah. Kita jalan ajalah. Tak Pak Abah nak ke lain. Tak adalah. Saya nak balik rumah saya, ikut situ juga. Jom sekali. Jomlah Mak. Jomlah Mak Ambus. Ni. Mosa buka belakang ni. Pak Mak Ambus. Dah. Naik. Naik. Naomi pegang ni. Assalamualaikum. Dah. Bye-bye, yo. Baik. Assalamualaikum. Balik dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Naomi, bangun. Sao? Bangunlah, kata nak puasa. Kan Naomi cakap besok nak puasa. Makan. Budak ni, kata nak puasa kan? Makanlah. Hai. Macam mana Mak nak makan ni? Sini dululah. Ni lepat apa Mama suka lepat? Abang tengoklah Naomi ni. Kata nak puasa. Bantuk. Makan apa?
Baju apa? Macam mana baju abang ni? Sengit-sengit. Nah, abang punya bekal. Nah, bekal abang. Nanti abang buka puasa. Ya? Abah, habis. Abang nak buka puasa dengan embun. Tunggu abang balik, ya? Apa janji? Abang, janji. Bye, Pak. Bye. Jan Malican, Jan Malican, Jan Malican ketipu. Naomi, sini. Ya, Mak. Ni jap. Mak ada. Yang kita cuba pakai. Kenapa ni? Kenapa? Tengok-tengok. Siapa buat ni? Ibu? Itulah. Lain kali kena dengar cakap ibu. Jangan lawan. Berdosa. Berdosa? Masuk neraka. Tahu pun. Lain kali kalau ibu suruh, Naomi kena buat cepat-cepat. Kalau ibu larang, Naomi jangan buat. Faham tak? Faham. Cantik tak? Wow, cantiknya. Naomi sangkalah, Mak. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Sayang, Mak. Cantiknya. Cantik. Naomi balik ni, bagi dekat ibu ya. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Jan Malican, Jan Malican, Jan Malican ketipu. Naomi nak ikut Mak buka puasa juga. Naomi puasa ke hari ini? Puasa? Nah. Siapa bagi ini? Ibu. Terima kasih. Jom. Jom. Allahumma lakasum tu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birah
Mati kaya arhamar rahimin. Pandai. Baca doa makan. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina azabannar. Amin. Amin. Jom, kita buka. Penat nombor puasa kan? Makan banyak-banyak. Mak, kenapa bunga ni tumbuh kat kubur? Sebab bunga ni wangi, bersih. Orang dah mati, dia kena bersih, wangi. Itu sebab orang tabur bunga ni dekat atas kubur. Oh. Mak, Pak kata kita tak payah tunggu dia. Sebab dia balik lambat. Dia pesan kita balik dulu. Tak payah tunggu dia. Bidin, macam mana? Macam mana Bidin? Assalamualaikum. Ni tadi bomba kat tengah laut bagi tahu barangkali kot bakar lemas. Tapi dah hati aku dapat rasa bakar masih ada. Tapi tak apalah, sabar. Bomba tengah cari lagi tu. Tengah cari lagi. Sabar. Ini pesan dari operasi bagi tahu kita berehat dulu kat sana. Panas sikit. Ya. Baik, jom. Abang janji abang nak balik buka puasa dengan Embun. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, hai damai. Terdengar nan sayu bintang seribu membujuk rayu kerana merindu lagu yang dulu. Di waktu malam angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang berlagu merdu. Bermadah sayu lemah mendayu, nada rindu. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi nak darah jelita.
sama sekampung, hai sedang dirindu. Ini kan lagi jauh di mata. Mak, nanti kan Mak buatlah gelang ni lagi satu. Nomi pakai satu, Mak pakai satu. Kenapa balik? Kenapa tak bawa tikar, bantal, tidur terus dekat jeti tu? Kan senang? Nah, Nah nak lepat. Kau ni memang suka malukan aku kan? Ni, satu kampung kak. Dah cakap kau tu serupa perempuan gila kak. Dah lepas ni aku tak nak tengok lagi kau pergi dekat jeti tu. Tapi aku dapat rasa nanti dia balik. Dapat rasa apa kak? Dah 2 tahun dah bakar tu hilang, dah mati. Selagi tak jumpa mayatnya, aku yakin dia ada. Aku yakin dia akan balik. Ini lagi satu, eh? Kau tu dah tua tau, kak. Jangan menggatal sangat, boleh? Kemain kau, eh? Poncing motor si Bidin tu. Orang nampak tau, kak. Kau tak tahu malu ke? Kau tengok. Kau tengok kalau budak ni balik, tak naikkan darah aku, tak sah tau. Naomi! Apa lagi tu? Ha? Ya Allah! Eh, ikan kau bila plastik bukan bila kaca. Kenapa kau makan kaca dan dah pecah? Kau ni degil lah. Nah! Nah! Jangan dipukul budak tu. Kau diam, Pak! Apa? Kau nak tengok orang gila mandi sungai? Nak. Dia. Mak Mun. Jatuh, badan tu. Jahat lagi. Jahat tu. Tu dah kena dah tu. Oh, dah kelak. Buat jahat lagi. Usahakan. Dia kena gelak. Bangun lah. Buat. Okay. Ni. Jujur ke tak? Apa ni Saman? Ha? Makin lama makin sikit ni. Tak kau ni betul-betul menoreh ke tak? Kalau kau malas tak apa, aku bagi dekat Sophie je. Boy, mulut tu cantiklah sikit. Suka je aku malas. Ini yang jual, ini yang dapat. Ah, ha, lagipun minggu lepas kan hujan. Ni. Masuk. Apa lagi salam? Waalaikumsalam. Apa ada pesan Mak Su? Kalau Mak Su ada duit lebih sikit, jangan pinjam. Masalah motor dia rosak. Sebingkir lagi. Motor dia rosak lagi? Bukan awal bulan hari tu kau cakap motor dia dah rosak ke? Tak apalah kalau tak boleh Mak Su. Mak Su tak boleh bagi. Apa dekat dia boleh minta dengan Mak Anbun? Kamu dapat. Eh, tak ada. Aku tak cakap yang aku tak boleh bagi. Nah. Tu ni. Ah, bagi ke apa? Bagi dia. Buat motor dia. Macam inilah bakal mak tiri baru saya. Saya balik dulu mak. Elok-elok bawa motor tu. Baik. Waktu mana bulan purnama, angin laut meniup niup tenang, mengatakan sayang berlaku merdu. Ada sayur.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Allah. Aku minta maaflah kalau aku dah kedutkan Mbun. Tadi dah bagi salam banyak kali tapi tengok Mbun leka je menari. Minta maaf, tak perasan. Tapi betul lah apa yang Bakar selalu cerita dekat saya yang Mbun pandai menari. Kata dia. Ini. Ikan nyok-nyok boleh masak untuk buka puasa ni. Buat gulai sedap. Ni duit jual getah. Terima kasih. Sama. Aku balik dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa, jom. Papa nak balik dah. Ya. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Ketipung payung. Masa dah tak suara Nomi? Nomi nyanyi lagi sekali. Okey. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Lepas tu mak pula sambung nyanyi. Okey. Di mana dia? Ya. Anak kambing saya. Anak kambing saya yang pakai baju merah. Hei! Amboi! Ha? Seronok sangat kau berjalan sampai tak tahu nak balik rumah, eh? Ha? Nah, pergi bagi makan rasa. Pergi! Kau ni memang degil lah, kan? Aku cakap baik-baik, kau tak nak dengar. Berpanaslah, berhujanlah. Kalau kau sakit, siapa yang susah? Akulah! Aku tunggu Bakar. Aku rindu dia, Rena. Aku tak kacau siapa-siapa. Masalahnya, Kak. Kau kacau aku. Ni sakit. Sakit telinga ni dengar orang kampung cakap pasal kau. Malu tau tak? Nanti kalau dia balik, aku tak ada. Dia nak buka puasa dengan siapa? Bakar. Bakar dah mati. Mati. Kak, ni amaran terakhir. Sekali lagi aku nampak kau pergi JT, aku sendiri yang hantar kau. Kau sedih tak orang gila, Kak? Rena, bekas aku tu. Ah. Tunggu pun ya, bang. Assalamualaikum, Nizam. Ayah, Mak Su ni. Ni, aku nak tanyalah kamu sikit. Kamu ni memang tak ada masa ke? Sibuk sangat ke dengan adik kamu tu sampai tak boleh nak balik jenguk mak kamu dekat kampung ni? Ya. Memang dia menyusahkan aku. Ni orang kampung duk bercakap kata, "Ha, tengoklah si gila tu. Macam dah tak ada saudara mara. Berlapuk je dekat JT tu setiap hari. Baliklah." Nasihatkan dia. Aku cakap dah tak makan dah. Ambil dia, duduk dengan kamu. Takkanlah mak seorang kamu dua beradik tak boleh nak jaga. Nak jadi apa? Anak dah ke? Hello? Aku tak habis cakap lagi ke dah letak? Ibu! Apa? Kembang mana? Mana aku tahu? Astaghfirullahaladzim.
Alah, tak puasa. Sampai habis kau bedal lepas ni, aku baru ingat nak simpan sikit kat apak kamu tau. Masa kau pandai buat. Masa buat lain. Masu. Motor apa? Usah lagi lah Masu. Ni nak minta duit dari aku lagi lah ni. Kalau ada, ya Masu. Tapi kalau tak ada, Mak Mbun ada. Ya, ya Mak. Apa kau menoreh dekat kebun Mak Mbun tu? Kebun dia tiga kali lebih besar daripada aku tau. Takkanlah tak cukup duit lagi? Macam ada. Aku minta balik duit tu kan? Penat tak? Kau balik dulu. Kami cari kembang. Lari sana, lari sini. Tengok. Busulah kembang ni. Hello. Balut tebal sikit tau. Wajib letak bubble wrap. Kalau pecah sikit lagi, kau bayar. Okey, bye. Bunyi susah nak jumpa kau ni, Dik. Apa lagi? Pasal Mak. Ni, Dik, aku nak tanya kau lah. Bila last kau balik? Aku tak ingat lah, bang. Aku kan sibuk. Minggu ni kau balik. Tengok dia. Minggu ni? Memang tak lah. Last hari tu aku dah balik dah kan. Sekarang ni turn kau pula lah. Apa yang susah sangat ni? Eh, berkira kau abang. Tu pun mak kau juga tahu. Kerja kau apa je? Online je kan? Boleh je buat ke mana-mana. Habis tu, Iskandar. Anak-anak aku siapa nak jaga, bang? Kau balik tengok dia. Aku malas nak dengar maksud tu membebel hari-hari cakap pasal mak. Mengadu pasal mak. Dah. Aku ada masa nanti, tahulah aku nak balik. Okey? Kau tak payah suruh. Balik, tengok mak. Tak payah suruh. Aku nampak, Mbun. Dah apa hal dulu. Kau tak bagi dia pergi JT? Malulah. Dekat orang. Petang-petang duk tunggu laki kat situ. Ni, kalau nak kira malu dengan orang, sampai kiamat pun tak kena, kau tahu tak? Dah baik dah. Bila ambil? Masa bila pun tahu kau rosak. Sama cakap. Dia minta Rina duit, kata Abang Bidin tak cukup untuk bayar bil. Sah! Kopi habis, kata. Sudah ni. Abang, singgahlah dulu. Kopi ada. Lepas pun ada, Abang! Astaghfirullahaladzim. Puasalah. Assalamualaikum. Zaf. Salam. Rindunya anak mak. Seorang aje ke, mana yang lain? Seorang aje ni, mak. Ini pun balik kejap sini. Buka puasa kat sini, mak masak. Tak sempatlah, mak. Mak dari mana? JT lagi. Mak, boleh tak mak jangan buat perangai lagi, mak? Susahkan mak Su, buat orang kampung marah dengan mak. Tak sangka pula. Tunggu apa kamu balik buat orang marah. Zam dah pesan banyak kali dah, mak. Duduk dengan Zam. Tapi mak tak nak. Ingat dekat ke Zam nak balik ni? Nak kawal mak apa mak buat?
bapak kamu pesan. So, mak jaga rumah ni. Nanti dia balik, mak tak ada. Berdosa mak sebagai seorang isteri. Habis tu mak nak Zam buat apa sekarang ni? Mak cakap. Nak suruh Zam berhenti kerja. Duduk sini jaga mak. Macam tu. Semua orang ada tanggungjawab. Tanggungjawab mak sebagai seorang isteri. Tanggungjawab Zam sebagai seorang anak. Sebab tanggungjawablah Zam datang sini, mak. Kalau tidak, dah lama dah Zam hantar mak ni dekat rumah orang tua. Balik macam burung singgah. Tiba-tiba nak jerit dekat aku. Kalau aku ni menyusahkan, membebankan, baik tak payah balik. Tak payah ambil tahu. Aku tak hadap. Susah pun nak cakap orang tua ni. Tak pernah minta rindu yang sebegini berat. Bukan Bun tak pernah cuba lupakan Abang. Tapi Abang terlalu manjakan Bun dengan kasih sayang Abang. Hanya mati saja yang boleh padamkan ingatan Bun pada Abang. Abang, Bun rela korban apa saja asalkan dapat sekali lagi Bun dengar suara Abang. Bun tatap wajah Abang. Dapat sekali lagi Bun salam, cium tangan Abang. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalaulah suamiku masih ada, Kau pulangkanlah dia ke pangkuanku, ya Allah. Sekiranya dia dah tak ada, Kau tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya, ya Allah. Semoga suamiku di dalam rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah.
Sabar. Tunggu sekejap. Eh. Engkau ada pergi rumah Mak Serundah kemudian minta duit. Lepas tu kata aku yang suruh minta duit tu eh? Tak, tak ada, Pak. Ni. Aku tak kisahlah. Aku tak kisah. Engkau nak belanja duit engkau dekat mana aku tak pernah tanya. Tapi kalau engkau minta duit dari orang guna nama aku, aku tak suka. Melampau. Tak ada, orang tak ada minta. Tadi orang tak ambil, Pak. Kau ingat aku tak tahu engkau belanja duit engkau pergi mana? Kau ingat aku tak tahu? Engkau buat projek lalok dekat pondok mana? Kau ingat aku tak tahu? Eh, aku nak bagi tahu kau, kalau aku dapat, aku ke pondok tu sekali dengan kau sekali dengan pondok tu aku bakar. Ya, tadi mungkin tak boleh. Hei, sudah, masuk. Tamat. Babu. Mak, kenapa Mak dah tak pergi tunggu Pak? Ibu cakap tak boleh. Ibu semua tak boleh. Makan tas tilam tak boleh. Main telefon pun tak boleh. Kak Dira! Mak, Kak Dira balik! Eh, Naomi. Chan Mali Chan. Naomi. Eh? Hai. Naomi. Naomi nak pergi mana? Hai. Naomi nak pergi main-main. Nak bawa baju kopo? Manaklah Naomi puasa. Oh, korang tak puasa eh. Puasa tau nanti masuk neraka. Kut. Mana gelang Naomi? Dah putus dah. Masuk dalam air. Oh, iya ke? Tak apa, tak apa. Mari abang buat yang baru. Nak tak? Nak! Yeay! Tak nak, 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 nak. Naomi, ikut abang. Kita tunggu kat bawah. Ha, kecup. Yeay, 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 yeay. Apa? Kau nak bawa mana budak ni? Naomi buat apa? Abang Suim nak buat gelang baru. Bawa gelang tu, Pak. Eh, Naomi. Pak Abah nak pergi kedai beli api. Eh, tak. Beli bunga api. Bunga api? Nak ikut, nak ikut. Dah. Jom. Apa Cuip? Nanti dah siap ke dalam. Ah! Hantar kat rumah Naomi. Okey. Jom. Bye. Beli bunga api. Kau lah ni lambat. Aku lambat. Dira, Atik, Adi, dah nak masuk buka puasa ni. Mari makan. Kejap, Mak, kejap. Tu desain lama. Orang sekarang dah tak pakai dah desain tu. Remaja sekarang kan suka yang moden. Bayar mahal sikit pun tak apa. Okey. Eh, kenapa duduk kat situ? Mari makan, eh. Atik nak kerabu tak? Tak naklah, Opah. Kerabu tu apa? Sedap ke, Opah? Sedaplah.
Cuba rasa dulu. Ini kegemaran mak kamu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Ambon, ini ada orang order makanan tiga. Pergi. Oh, adik ni punya. Sayang. Jack, marilah buka sekali. Tak apa, Mak Ambon. Saya pergi dulu. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Nomi. Bye, Jack. Bye. Budak-budak tak buka sekali. Biasalah, Mak. Budak-budak tu mana pandai makan lok-lok macam ni. Burger, nugget. Tu dia orang sukalah. Ni dalam botol ni ubat demam. Waktu sahur nanti makan sekali. Satu hari sekali. Ya. Yeah. Ini buat biji, waktu sahur sekali, waktu berbuka sekali. Dua kali sehari. Makan ya. Aku buat biji ni, bolehlah tahan. Tapi kalau buat air ni, baik. Kalau nak baik demam, kena makanlah. Makan sampai habis. Aku tahu. Ubat-ubat yang ada dekat tangan kamu tu takkan sembuhnya. Kamu kalau nak makan pun ada ubat lain. Ubat apa? Ubat JT. Aku tahu kau rindu dekat JT. Kau rindu nak tunggu bakar. Oh, dia bersama kan? Dengan Musa. Aku saja. Yeay! Musa hebat! Nobi yang hebat! Ada ikan. Ikan kek. Bukan ikan. Nama dia dia. Oh, okey. Kalau tak aku yang paksa si Nadirah tu balik jaga mak dia, tak adanya Nadirah tu nak balik jaga mak dia. Lepas tu nampak aku muncul je muka dia tu. Marahlah dia. Agaknya dia sibuk lah. Oi. Kau nak menangkan Nadirah tu kenapa? Dua orang anak tau. Takkan tak boleh jaga seorang mak? Gila-gilalah. Ha? Takkan tu pun aku nak ajar. Nasib baiklah aku ni perhatian kat kakak aku tau. Ni kau tak dengar ke orang kampung untuk cerita pasal kakak aku dengan si Udin tu? Kampung tak dengar. Sampai kampung dah pun bercerita. Allah. Apa dah? Dah budak ni. Sabar jalan lah. Senanglah aku cakap sabar. Bukan anak kau. Dahlah. Dahlah, aku nak baliklah. Baliklah. Naomi! Apa pula yang pecah kali ni, ha? Ha? Ibuan aku! Bagaimana? Naomi tak sengaja, Ibuan. Ibuan Naomi minta maaf. Apa yang salah aku? Hujan-hujan aku takut ni sakitnya kaki, Opa. Aku? Tolong urutlah kaki, Opa ni. Nomi! Hujan ni! Nomi! Kenapa main hujan ni? Apa ni?
hati saya, dan hati saya yang tak pernah terurai. Lagi. Abang tak pergi menoreh ke hari ni? Semalam kan hujan. Lupa pula. Oh, nak pergi mana ni? Ni dalam kampus ni apa? Ada cembun. Hei! Aku nak hantar pucuk ubi. Ada orang order nak hantar ke pasar. Oh. Pucuk ubi ni sedap ni. Musa ni kalau buat masak lemak, sedap tau. Ni Renang ambil sikit. Dah. Kalau kau nak juga, kau kutip aja pucuk ubi kan. Belakang rumah kan banyak. Abang ni orang nak mengusik pun tak boleh. Tak adalah, sejak nak seorang-seorang, tak ada siapa Renang nak usik. Kau suruh Nomi mengusik? Abang ni, faham ke saja buat-buat tak faham eh? Aku faham. Tapi kan aku dah bagi tahu yang hati aku ni dah ada orang usik. Yelah, tahulah ladang dia tu lagi banyak daripada ladang Nah kan? Di situ pula engkau. Sudahlah, Kang aku lambat Kang. Pucuk ubi ni kecut. Benda kalau dah kecut, dah layu tak ada orang nak. Papa! Jangan main-main lah. Papa. Dah. Lagi! Ya! Kak! Dah, turun. Mon. Hati-hati, Mamun. Terima kasih, Din. Sama. Sekejap. Maghrib nanti aku ambil kau eh. Hey, mama. Terima kasih Musa. Terima kasih dia. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Ati, Adi, naiklah. Ati mana panjat-panjat pokok? Adi, naik. Tak nak ah, takut jatuh ah. Kami tunggu kat bawah jelah. Yalah. Kejap. Tu ada lagi tu kat belakang. Senang tu. Dua tu. Kejap eh. Aduh, jauh sikit. Hati dengan Adi nak mana satu ni. Sampai lah. Hati? Hati Adi? Nomi. Apa ni? Janganlah buang macam tu. Nanti Nomi jatuh lah. Jom kita buat gelap. Kita pergi buat gelap. Yang kau pergi tinggalkan dia dekat pokok jambu tu dah kenapa? Kau tu jantanlah, patutnya kau jaga dia. Musa! Kenapa kau tak jaga Nomi? Menyusahkanlah kau orang ni. Tak boleh harap betul lah. Adi tak nampak ke dia turun? Tak nampak ke dia ikut siapa-siapa? Adi ada nampak abang dua orang tu datang. Abang? Abang mana? Abang naik motor. Dia nak langgar kami. Budak tu kan?
Kalau satu hari tak menyusahkan aku, memang tak sah tau. Kau ni kaji pukul apa? Tommy! Tommy! Sekejap dah tak dengar! Tommy! Tommy! Jangan buat benda ni! Lain kali, aku bunuh kau! Aku dia. Dah, bawa dia balik. Bawa dia balik. Kau. Lepas. Lepas kau. Ya, kita balik. Kita balik. Minum sikit, ya. Minum. Bismillah. Bukan salah hati dengan Adi pun. Si Nomi ni yang mengajak budak-budak dipanjat pokok jambu tu. Memanglah bukan. Kalau kau ajar anak kau bertanggungjawab. Mak cakap apa ni? Ke mak lebih suka kalau Adi dengan Adi ni kena culik? Tak ada siapa yang kena culik. Kalau kau ajar anak kau elok-elok. Mak, Nadira tinggal kat Iskandar dekat bandar tu, bawa budak-budak balik sini. Niat hati ni nak temankan mak. Nak senangkan hati mak. Aku tak minta pun. Buat apa balik? Kalau jasad di sini, tapi roh kau di sana. Jadi memang mak tak sukalah Nadira balik ni. Suka hati kau lah. Kau boleh fikir mana baik, mana buruk. Kalau macam tu, biar Nadira balik je mak. Puas hati mak kan? Jom. Aku sebenarnya aku geram sebenarnya. Aku kesal apa yang Samad buat dekat Nomi. Bukan salah kau pun. Aku tahu. Tapi dia baru masuk penjara, dah masuk penjara. Harap dia kat dalam tu muhasabah diri dia, sedar diri siapa dia tu. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sejahat-jahat manusia pasti ada baiknya. InsyaAllah dia akan berubah. Aku minta maaf. Aku nak bertanya dekat kamu sikit. Sampai bila ya nak jadi penunggu jati? Saya ni ibarat embun. Sampai masanya akan hilang bila matahari muncul. Tapi tak ada kesikit ruang dalam hati embun untuk saya membidik. Embun hargai apa yang bidin buat untuk Mbun selama ni. Tapi Mbun minta maaf. Hanya bakar di hati Mbun. Abang,
Bon dah buat semua orang malu. Zam, Dira, diorang dah tak macam dulu. Dira malu sebab Ambon yang gila ni mak diorang. Kalau abang dengar, kirimlah pesan pada Ambon. Ya, abang. Nak makan rendang itik mak yang sedap sangat tu. Ya kah? Apa cakap macam tu? Ya, nanti kita buat sama-sama rendang itik untuk apa ya? Nomi, nanti kalau apa bau rendang itik mak ni, mesti apa akan balik kan? Ini baju raya lama mak. Masa tu Abang Nizam dengan Kak Dira masih sekolah lagi. Seronok sangat raya masa tu. Sebab kami empat orang pakai baju serondol. Lepas beraya, apak bawa kami pergi pekan. Singgah main-main kat farm fair. Pergi tepi laut, makan-makan. Lepas tu kami balik. Walaupun semua orang penat, tapi semua orang senyum aja. Abang Nizam dengan Kak Dira meluk mak. Cium mak. Kalaulah mak dapat rasa lagi macam tu sekali lagi. Mak jangan nangis. Nanti Nomi sedih. Nomi! Balik! Apa pula Nina? Aku nak bawa dia baliklah, Kak. Ni satu kampung kata aku ni tak tahu jaga anak. Ah, sampai nak kena rogol hari tu dia ni. Biarlah dia dekat sini, aku boleh jaga dia. Kak! Aku ni ibu dia tau. Aku boleh jaga dia lah. Balik! Pada mama kau sekarang, kau degil, ha? Ha? Jangan, jangan, jangan! Jangan! Balik! Aku terbalik, Nina. Nah, janganlah macam ni, Nina. Bukan macam tu jaga dia. Ini anak aku tau. Aku tahulah macam mana nak jaga dia. Aku degil, ha? Nah. Nah. Nomi tak nak balik! Nomi nak duduk rumah! Nah, jangan buat dia macam ni, Nina. Kak! Jangan masuk campur, Kak. Balik! Nah, jangan buat dia macam tu. Thank you.
sedap. Tumbur masak itik rendang sedap. Cantiknya embun malam ni. Mana ada? Embun macam biasa je lah, Abang. Kalau macam tu, Abang lahir rugi, eh? Mana kuih? Bun. Tiga pinggan Abang makan tadi. Penangan itik rendang. Kenyang sungguh. Apalah, penat pun masak. Janganlah macam tu. Tak apalah, tolong suapkan. Ngomong ngati-ngati lah Abang ni. Tolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astagfirullahalazim. Disebabkan abang, Bun terpaksa berhadapan dengan Toh Mahan orang-orang kampung. Bun tak peduli apa orang nak kata, bang. Tapi yang paling seksanya, hidup di dalam kerinduan. Tapi Bun tahu, abang akan balik. Sebab abang dah janji dengan Bun. Apa khabar Nizam dan Nadira? Abang rindukan dia orang. Nizam dengan Nadira malu sebab semua orang kata Bun gila. Tapi dia orang pun sibuk, abang. Bun, abang minta maaf ya. 2 tahun abang hilang tanpa berita. Sebenarnya sampan abang pecah di langgar ombak. Abang sedar je, abang terdampar di satu pulau. Orang-orang di pulau tu baik-baik belaka. Tak ada fitnah, tak ada dengki, tak ada umpat-mengumpat mengata orang, tak ada. Semua gembira. Dan mereka mengalu-alukan siapapun yang datang ke pulau tu. Bahagianya hidup dengan masyarakat macam tu kan, abang?
Dahlah. Tak pastilah ya. Kan abang dah balik. Abang jangan tinggalkan Bu lagi. Abang janji. Sungguh. Mak! Mak! Mak dah ajak Mak Su kamu juga. Abang kamu pun Mak dah bagi tahu. Dia dah pun balik ya. Mak nak buat kenduri doa selamat sikit. Apa kamu dah balik? Mak minta maaf pasal hari itu ya. Baliklah jumpa apa kamu. Dia rindu sangat dengan korang. Yalah. Waalaikumsalam. Kenapa? Ikan ke ayam? Nak ikan? Okey, boleh. Ikan. Mak pun nak ikan juga. Mak pun nak ikan juga? Okey, boleh, boleh. Tapi sabar, Nomi nak kena masak banyak ni. Sabar, eh. Semua sabar. Dia orang tu lupakan je lah ya. Abang pergi surau, balik nanti abang makan lagi ya. Bun, Bun janganlah sedih. Abang tak sanggup tengok Bun nangis. Istimewa nak. Kena cakap baik-baik. Kak, kau tak payah nak ajar apalah, Kak. Tu anak kau yang kau ajar baik-baik pun. Ha? Adakah pedulikan kau? Jaga kau? Mana dorang? Tak ada kan? Ni yang kau masak banyak-banyak ni dah kenapa? Kan aku cakap, aku nak buat kenduri doa selamat. Balik dah. Kau dah teruk sangat dah tau. Berapa kali aku cakap, bakal dah mati, mati, mati. Tak, nak. Abang makan dah balik. Itu tengok tu. Itu bekas dia makan tadi buka puasa. Tu. Kau balik. Aku ikat kaki. Janganlah. Kau balik. Nak. Tak, nak. Sakitlah. Kak. Ini semua pasal kau tahu tak? Ini melawan cakap aku pasal kau yang ajar. Kau gila, aku yang malu. Abang Bidin pun lagi suka kau dari aku. Nombor balik. Janganlah nak. Tunggulah Abang Bakar balik dulu. Bakar, bakar, bakar. Aku bakar, bakar di kalam. Satu nasihat aku pun kau tak nak dengar, Kak. Kau layan kepala gila kau tu. Ini semua bakar nak makan, kan? Janganlah. Janganlah. Jangan. Nah, nah. Nah, janganlah, nah. Nah, jangan. Jangan. Ini. Tak buat makan, nak. Jangan, nak! S-
kau. Susu yang kita minum dari ibu yang sama. Aku ingat kau lebih kenal aku daripada orang lain. Aku tak pernah minta lebih. Aku cuma nak kau faham perasaan aku. Aku masih di sini supaya aku dapat tengok muka kau hari-hari nak. Supaya aku dapat tengok Nomi. Tapi kalau kau dah rasa aku ni dah tak penting dalam hidup kau, ha? Dah menjadi beban pada kau, biar aku pergi. Pergi buat sama-lamanya daripada hidup kau. Kau layan aku macam sampah. Rasa tak ada hormat dekat aku. Pernahkah kau duduk dengan aku, ha? Pernah kau duduk dengan aku tanya perasaan aku, nak? Pernahkah? Pernahkah kau bagi aku sandarkan kepala aku dekat bahu kau, nak? Tak pernah, kan? Nomi! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Allah uji kita, tandanya Allah sayang kita. Pun tak ada siapa-siapa lagi di sini selain abang. Adanya Mbun di sini pun bagi beban dan kepada semua. Mbun, sebenarnya abang ada hajat. Abang nak Mbun ikut abang balik ke pulau tempat tinggal abang. Kat sini pun tak ada siapa yang peduli Mbun. Betul ke, Abang? Kat sana Mbun pasti gembira. Abang yakin mereka akan sambut Mbun dengan tangan terbuka. Mbun, Mbun nak ikut Abang. Walaupun ke mana Abang nak bawa Mbun, Abang jangan tinggalkan Mbun di sini lagi. Raya ni.
Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Mak. Mak. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Mana Mak bang? Mak tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Call pun tak jawab. Tapi pun dengar kat dalam. Mak jatuh kot. Abang pecahkan je lah pintu ni. Pecah. Pecahkan je lah. Mak. 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 Oh, Mak. Abang. Serban Pak. Ha? Serban Pak. Serban. Abang cuba pergi tanya Mak Su. Mak. Assalamualaikum, Mak Su. Mak Su. Mak Su. Waalaikumsalam. Jam. Bila balik? Baru ni sampai. Ni, Mak Su. Nak tanya ni. Mak Su ada nampak Mak tak? Sejak dia tampak aku malam tu, aku dah tak nampak dia lagi dah. Kenapa? Masalahnya, Mak tak ada kat rumah. Tak ada. Kalau kata nak kerja. Selalu petang-petang mana dia pergi. Allah, mana aku nak waktu malam
Mama Mendayu nak darah rindu. Kau sadar je kepala kau kat bawah aku. Aku dah kongsi cerita kau dengan aku. Kak, baliklah. Ibu, mak kata mak dah lama maafkan ibu. Mak suruh kita balik je. Mak kata mak dah seronok sana kat sana. Jom. Jom, Masa. Jom, Masa. Senja, tapi senja itu singkat. Tunggu esok, senja akan muncul lagi, sambung rindu terhenti semalam. Di waktu malam